Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini cikgu akan membincangkan dan menerangkan tajuk kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Hari ini cikgu akan lebih berfokus kepada tajuk gabungan transformasi. Dalam gabungan transformasi, kita akan mempelajari tentang translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Okey, sebelum cikgu meneruskan kepada soalan penyelesaian masalah yang melibatkan gabungan transformasi, cikgu akan menerangkan tentang apa itu translasi, pantulan, putaran dan pembesaran dan juga bagaimana menentukan image dan objek bagi satu translasi, pantulan, putaran dan pembesaran. Baiklah, kita pergi kepada transformasi yang pertama iaitu translasi. Translasi merupakan pemindahan satu titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Pergerakan translasi dinyatakan dalam bentuk X, Y. Di mana X bernilai positif akan bergerak ke kiri, ke kanan, X bernilai negatif akan bergerak ke kiri. Y bernilai positif akan bergerak ke atas, Y bernilai negatif akan bergerak ke bawah. Jadi inilah carta aliran pergerakan translasi di mana kanan positif, kiri negatif, atas positif, bawah negatif. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pantulan. Apa itu pantulan? Pantulan ialah transformasi yang membalikkan titik-titik pada satu satah terhadap satu garis yang dikenali sebagai paksi pantulan. Sifat pantulan ialah, pertama, objek dan imej berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Yang kedua, objek dan imejnya mempunyai jarak serenjang yang sama dari paksi pantulan. Yang ketiga, bentuk dan saiz imej adalah sama dengan objek tetapi orientasinya sungsang. Yang keempat, semua titik pada paksi pantulan tiada berubah kedudukan. Ini adalah sifat-sifat bagi pantulan. Okey, seterusnya ialah putaran. Okey, putaran berlaku apabila titik berputar pada suatu titik tetap melalui sudut tertentu dan mengikut arah tertentu. Sifat putaran, bentuk, saiz dan orientasi bagi imej dan objeknya adalah serupa. Jarak objek dan imejnya dari pusat putaran adalah sama. Imej bagi suatu objek ditentukan jika diberi, pertama, pusat putaran, O, titik tetap di mana putaran berlaku. Yang kedua, sudut putaran, sudut di mana objek dipusingkan pada pusat putaran. Yang ketiga, arah putaran, sama ada ikut arah jam lawan arah jam. Dekat sini cikgu dah tunjukkan bagaimana kita nak memutarkan, okay, putaran mengikut arah jam dan lawan arah jam. Okay, anak panah ini, okay, adalah arah jam. Anak panah yang ini adalah lawan arah jam. Manakala kedudukan jarum jam yang menunjuk pukul 3 adalah 90 darjah, bersudut 90 darjah dan anak jarum menunjuk pukul 6 adalah 180 darjah. Ini cara kita boleh mengukur bagaimana nak mengukur sudut 90 darjah dan sudut 180 darjah berdasarkan kepada jam. Okey, ingat ada 3 perkara yang ditentukan, image satu objek ditentukan ialah pertama pusat, kedua sudut, ketiga adalah arah. Okey, seterusnya yang terakhir di dalam transformasi adalah pembesaran. Pembesaran ialah satu transformasi yang mana objek dan imejnya adalah serupa. Pusat pembesaran ialah satu titik tetap. Di bawah satu pembesaran, semua titik pada satah objek bergerak dari pusat pembesaran untuk membentuk imej berdasarkan faktor skala K. Okay, kita labelkan K sebagai faktor skala. Okay, ini adalah formula penting di dalam pembesaran. Yang pertama ialah faktor skala K, di mana K adalah panjang sisi imej bahagi dengan panjang sisi sempadan pada objek. Selalunya nak senang ingat, K sama dengan imej bagi kepada objek. Di mana selain pada itu, faktor skala juga kita gunakan untuk mencari luas imej dan luas objek. Okay, ini adalah rumus bagi mencari luas imej dan luas objek. Luas imej adalah K square darab dengan luas objek. K square bermaksud faktor skala dikuasa duakan kemudian kita darab dengan luas imej, luas objek untuk mendapatkan luas imej. Okey, seterusnya adalah gabungan transformasi. Ini yang cikgu akan terangkan kemudian beserta dengan contohnya sekali.
Gabungan transformasi AB bermaksud transformasi B diikuti dengan transformasi A. Okay, ada A dan B. Kadang-kadang dia guna C dan D. Di mana kita akan bermula daripada yang paling belakang, kemudian kita akan bergerak ke depan. Maksudnya B ini yang di belakang ni, okay, kita akan mulakan dulu transformasinya dan kemudian diikuti dengan B. Maksudnya kita lakukan transformasi B, kita dapat image yang pertama daripada transformasi B, baru kita lakukan yang kedua transformasi A untuk dapatkan image bagi objek yang kita nak cari dalam gabungan transformasi. Baiklah, kita akan pergi kepada contoh. Okey, di sini cikgu ada contoh soalan. Yang pertama, rajah menunjukkan H ialah 51, okay, H 51, titik H 51 pada satu satah kartis. Okay, ni adalah titik H. Penjemaan T ialah satu translasi negatif 2, 3. Penjemaan R ialah satu pantulan pada garis Y sama dengan 3. Nyatakan imej bagi titik H di bawah penjemaan berikut. Okey, yang pertama kita akan cari penjemaan bagi T kuasa 2. T kuasa 2 ini ialah kita akan melakukan, okey, transformasi translasi sebanyak 2 kali. Okey, pertama sekali kita akan tulis koordinat bagi H. Okey, tak perlu tulis koordinat, hanya sekadar kita letakkan nilai H kat sini. Okey, sekadar letak nilai H saja sudah memadai untuk untuk kita mewakilkan titik H. Okey, kemudian kita buat anak panah. Okey, kita lukiskan anak panah menunjukkan aliran pergerakan bagi, okey, menunjukkan pergerakan aliran bagi transformasi tadi. Okey, dan kita letakkan transformasi T, mewakilkan T sebagai transformasi translasi. Okey, kita akan gerakkan, okey, berdasarkan kepada translasi yang diberi. Yang atas ni adalah, okey, kita tengok 1, 2, 1, nombor di atas. Okey, nombor di atas, okey, adalah negatif. Okey, bila nombor di atas negatif, maka kita ada dua option, okey, dua pilihan, sama ada bergerak ke kiri atau ke kanan. Kalau negatif, dia akan bergerak ke kiri. Okey, akan bergerak ke kiri. Okey. Nombor negatif, nombor atas negatif, kita gerak ke kiri. Berapa unit pergerakan ke kiri daripada titik H? Kat sini ada 2. So kita akan bergerak 2 unit. Okey. Kita gerakkan 2 unit. 1, 2. Okey. Seterusnya kita tengok kepada yang di bawah ni. Okey, nombor di bawah. Okey, nombor bawah. Okey, nombor bawah adalah positif. Okey, positif. Okey, bila nombor bawah positif, ada juga dua kemungkinan nombor di bawah, iaitu bergerak ke atas dan bergerak ke bawah. Oleh kerana dia positif, maka dia bergerak ke atas. Okey, jadi pergerakannya ke atas. Berapa unit ke atas? Kita tengok dekat sini. Sini ada 3. So kita akan menggerakkan dia 3 unit ke atas. 1, 2, 3. So kita akan tandakan image bagi H, H ni untuk translasi yang pertama. Okay, kita tandakan. Okey, sini, dan kita tulis koordinatnya iaitu 3, 4, dan kita letakkan koordinatnya di sini. Okey, seterusnya kita lakukan pula untuk translasi yang kedua. Okey, untuk translasi yang kedua, okay, kita buat anak panah juga dan kemudian kita letakkan nilai T untuk translasi yang kedua. Okey, kita lakukan perkara yang sama, iaitu pergerakan 2 ke kiri. 1, 2. Kemudian kita bergerak ke atas 3. 1, 2, 3. So kita tandakan image-nya.
Okay, di sini. Jadi kita baca koordinatnya iaitu 1, 7. Dan kita letakkannya di sini. Okey. Ini adalah cara kita bagaimana kita menulis pergerakan, okey, bagi gabungan transformasi. Iaitu kita akan buat step by step, iaitu H adalah titik dia, iaitu objek. Kita akan gerakkan dia dengan translasi, iaitu negatif 2, 2 ke kiri, 3 ke atas. Pergerakan daripada titik 3 ke 4, iaitu ke kiri 2 kali, ke atas 3 kali. Dan last kali kita dapatkan imejnya. Okey, itu adalah untuk apabila kita melakukan, okay, transformasi T kuasa 2. Bagaimana pula kalau kita melakukan transformasi TR? Okey, sama juga kita letakkan hash di depan. Okey, kemudian kita gerakkan, kita letakkan anak panah. Okey, sebagai tanda pergerakan dia. Okey, arah pergerakan dia. Dan kita mulakan dengan R sebab, okey, gabungan transformasi, kita akan mulakan pergerakan yang di belakang dahulu, kemudian baru yang berada di hadapan. So, kita akan buat pergerakan R dahulu. Okey, kita akan buat pergerakan R dahulu. Okey, kita letakkan R. Okay, kita tengok balik R yang adalah pantulan. R adalah pantulan. Jadi, kita akan buat pantulan pada garis Y sama dengan 3. Okey, kita akan buat garis Y sama dengan 3. So, kita tandakan di manakah garis pantulan Y sama dengan 3. Okey, kita tandakan. Okey, Y sama dengan 3. Okey, Y sama 3 adalah di sini. So, kita panjangkan garisan tersebut. Okey, selepas panjangkan, kita labelkan Y sama dengan 3. Okey, dekat sini. Okey, kemudian ini adalah objek kita. Kita pantulkan kepada garis pantulan ni secara ke arah bertentangan. Okey, arah yang bertentangan dengan garis pantulan. Okey, kita kira berapakah jarak di antara garisan ni kepada garis pantulan. Titik ni kepada garis pantulan. Okey, kita kira 1, 2. So, bila dia bergerak 2 kali daripada garis pantulan, kita akan balas balik 1, 2 juga selepas garis pantulan. So, di situlah imejnya terbentuk. Okey, kita tandakan imej yang terbentuk setelah kita melakukan transformasi pantulan. Okey. So, kita tandakan di sini. Okey, selepas itu kita baca, seperti biasa kita baca koordinat dia iaitu 5, 5. Okey, 5. Dan kita letakkannya di sini. Okay. Kemudian kita melakukan pula translasi yang seterusnya. Okay, translasi yang seterusnya adalah kita melakukan transformasi yang seterusnya iaitu transformasi translasi iaitu T. Okay, kita letakkan T. Okay, dekat sini. Okay, dan kita melakukan translasi dekat titik image yang kita hasilkan iaitu 5, 5. Okey. Sama juga nombor atas negatif kita bergerak ke kiri berapa kali? 2. Nombor bawah positif gerak ke atas berapa kali? 3 kali. Okey. So kita ambil, kita akan gerakkan mengikut arah gerakan nombor ini. Okey, 2 maksudnya kita akan gerak ke kiri 2 kali. 1, 2 dan kemudian 3 ke atas 3 kali. 1, 2, 3. Okey. So, imejnya terbentuk di situ. Okay, kita letakkan titik dekat situ, tandakan dengan titik. Okey, dan kita baca koordinatnya. Okay, koordinat dekat situ ialah 3, 8. Okey. So, 3, 8. So inilah cara bagaimana kita buat gabungan transformasi mencari titik koordinat bagi titik H. Okey, cara dia ialah pertama kita kena go through satu demi satu. Okey, ini cara kita menulisnya. Okey. Itu dengan cara
Okey, yang ini cara kita menulisnya. Okey, kita akan tengok kepada pertama apakah transformasi yang diberi, sama ada translasi, pantulan, putaran dan juga pembesaran. Kemudian kita akan tengok dia punya arahan yang diberi. Okey, T kuasa 2 maksudnya dia menjalankan translasi sebanyak 2 kali. TR, R ialah R adalah pantulan di bawah garis Y sama dengan 3 dan kemudian diikuti dengan translasi. Gerakan 2 ke kiri, 3 ke atas. So, image terakhir adalah di sini. Okey, inilah cara kita melakukan okey, gabungan transformasi. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh yang kedua. Okey, contoh kedua pula adalah okey, diberi penjelma diberi transformasi J ialah satu translasi negatif 3 1 manakala K pula ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat N. Okey, jadi kita disuruh mencari koordinat bagi imej M di bawah penjelmaan yang berikut. J kuasa 2. So kita akan buat translasi dulu. J kuasa 2. Okey, seperti biasa. Jadi kali ini M sebagai kita punya titik. Okey, titik objek kita dan kita akan pantulkan M. Okey, kita akan cari M. Okey. Kita letak M sini. Lepas tu kita letak anak panah dekat sini. Okey, untuk pergerakan okey, transformasi dia. Dan kemudian kita akan letakkan huruf J. J adalah transformasi translasi. Kita akan menjalankan translasi yang pertama. Okay, kita tengok kepada nombor di atas. Nombor atas adalah negatif. Okay, nombor atas negatif akan bergerak ke kiri. Ingat, nombor atas negatif kita akan gerakkan dia ke kiri. Okey, berapa unit ke kiri? Okey, kita tengok. Okey, kat sini ada 3. So, kita akan gerak 3 unit ke kiri. Okey, daripada M, kita gerak 3 unit ke kiri. 1, 2, 3. Okey, 3 unit ke kiri. Kemudian, kita tengok kepada nombor di bawah. Okey, nombor bawah. Nombor bawah adalah positif. Okey. Bila nombor bawah positif, dia akan bergerak ke atas. Okey, pergerakannya ke atas. Kalau bawah positif, dia gerak ke atas. Berapa kali pergerakan ke atas? Okey, kita tengok. Kalau ikut sini, dia bergerak satu kali. So, kita gerakkan satu kali ke atas. So, tandakan titik, okey, image pergerakan kita tadi. Okey. Kita tandakan. Okey, kat sini. Dan kita baca koordinat dia iaitu 1, negatif 1. Okey, 1, negatif 1. So, kita letak sini. Okey, kemudian kita jalankan sekali lagi. Okey. Okey, pergerakan translasi. Okey, kita letakkan J. Iaitu pergerakan sama juga negatif 3, 1. Okey, kita lakukan pergerakan ke kanan, ke kiri 3 kali. Okey, ke kiri 3 kali. 1, 2, 3 dan ke atas 1 kali. 1. Okey, cikgu ulang balik. Okey, ke kiri 3 kali. 1, 2, 3 dan ke atas 1 kali. 1. Jadi kita tandakan di mana kita tandakan okey imej yang terhasil. Okey. Kita akan baca okey 0 2 okey kita baca 2. Kita baca okey 2 0. Dan terletakkan ke sini. Okay. Ini adalah imej yang terhasil. Okey, selepas kita menjalankan gabungan transformasi J kuasa 2 iaitu 2 kali translasi. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan JK. Okey. Kita letakkan sama juga titik M. Okey.
Okey, kat sini DM. Dan kita buat anak panah juga. Okey, seperti biasa kita letakkan anak panah. Okey. Okey, kat sini. Okay, letakkan anak panah. Lepas tu kita akan letakkan K. Okey, apa K? K ialah putaran okey 90 darjah lawan arah jam. Okey, untuk pengetahuan pelajar sekalian, kita ada cara yang mudah untuk menentukan putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat N. Okey, jadi kita akan cikgu akan tunjukkan bagaimana kita nak buat putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat N. Okey, pertama sekali kita akan tunjukkan, saya gunakan kaedah matrik untuk tunjukkan bagaimana kita nak cari putaran imej. Pertama, kita tengok dulu apakah titik K, titik M. Okey, kita tengok titik M. Titik M ialah 4, negatif 2. Okay, titik M ialah 4, negatif 2. Okey, kita senaraikan titik M dulu, 4, negatif 2. Kemudian, kita senaraikan sama ada arah dia lawan ataupun ikut. Okay, kita tulis lawan arah jam. Dekat sini dah tuliskan lawan arah jam. So kita tulis lawan arah jam. Okey, kemudian kita kata kemudian pusat putaran dia ialah N, iaitu di 3 negatif 6. Okey. 3 okey negatif 6. Iaitu adalah pusat putaran. Okey, pusat okey putaran. Okey. So M adalah titik, tiga perkara kita kena tulis, M titik dia, kemudian arah dia, kemudian pusat dia. Okey. Pertama, ingat titik objek, kedua arah dan ketiga pusat. Okey. Sekarang kita akan tengok tukarkan M ini ke dalam bentuk matrik. Okey, kita akan tukar dalam bentuk matrik ya. Okey. Okey, dalam bentuk matrik, kita akan tulis dekat sini iaitu 4. Okey, bawah ni negatif 2. Okay, kita akan letak 4 di atas, bawah negatif 2. Kemudian kita akan buat operasi tolak kepada pusat putaran. Okey, kita akan buat operasi tolak pada pusat putaran. Okey, kita akan buat operasi tolak kepada pusat putaran iaitu 3 ke atas dan negatif 6 di bawah. So, kita akan cari jawapan dia. Okey, 4 tolak 3 kita akan dapat 1. Negatif 2 tolak negatif 6 kita akan dapat 4. Okey, kemudian macam kat sinilah kita akan menggunakan satu formula di mana okey formula tersebut akan menentukan okey arah akan ditentukan menggunakan arah jam atau lawan arah jam. Okey, dekat sini kalau kita tengok dia lawan arah jam, kalau lawan arah jam bermaksud dekat sini kita akan tukar B A. Okey, mula-mula kita terbalikkan dahulu. Okey, kedudukan. Okey, 1 di bawah, 4 di atas. Okey, kemudian kita tengok tukar B. Maksudnya kalau lawan arah jam, kita tukar B. Maksudnya dekat B atas ni, kita tukar tanda daripada positif kepada nilai negatif. Okey, daripada nilai positif, kita tukar pergi kepada tanda negatif. Okey, setelah dapat jawapan dia, kita tambah pula dengan semula dengan titik tengah. Okey, kita tambah semula dengan titik tengah dan kita dapati nilai dia adalah okey, negatif 4 tolak 3 kita akan dapat negatif 1. Okey, dan 1 tolak negatif 6 kita akan dapat nilai dia ialah negatif 5. So, ini adalah koordinat bagi putaran. Okey,
cikgu ulang balik. Okey, cara dia ialah pertama mesti tulis dahulu titik M, okey, koordinat M. Kemudian kita akan tulis lawan arah jam dan kita akan tulis pusat putaran. Kemudian kita tukar dalam bentuk matrik. Okey. Pertama tulis, kita tolakkan dulu titik M ni dengan pusat putaran. Selepas mendapat jawapan, kita akan rujuk kepada formula ni. Okey, sebab itulah pentingnya tadi kita tulis lawan arah jam atau ikut arah jam. Kerana dekat sini nanti kita akan tengok. Kalau lawan arah jam, kita akan tukar tanda B. Maksudnya B ini akan jadi negatif. Dari positif, dia tukar pergi negatif. Okey, kalau ikut arah jam, nanti cikgu akan tunjukkan macam mana kalau ikut arah jam. Kalau ikut arah jam, yang A ni, yang bawah ni pula yang akan tukar tanda. Okey, itu beza. Itu sebab itulah paling penting kita tulis lawan arah jam. Dan kemudian selepas dapat jawapan ni, kita tambah sekali lagi dengan pusat putaran. Dan jawapan terakhir inilah koordinat kita. So, tulis kat sini koordinat kita. Koordinat yang kita dapat tadi, kita tulis dekat jawapan kita. Okay, iaitu negatif 1, 5. Okey. Mungkin ada rasa macam kurang percaya, betul ke tidak? Okey, negatif 1, 5 ni adalah titik putaran bagi M. Okey, kita boleh semak atau boleh tentukan. Okey, dengan kaedah macam biasalah kita. Okey, kita sambungkan titik M dan titik N. Okey, kita sambungkan M dengan N. Okey, ini kita gerakkan sekejap. Okey, kemudian cikgu tandakan pula titik negatif 1, 5. Okey, kita tandakan, kita tengok sama ada negatif 1, 5 ni betul ke tidak. Okey, kita tanda dulu koordinat bagi 1, 5 tu. Okey, kita tandakan. Okey. Kat negatif 1, 5. Oh. Okey, negatif 1, negatif 5. Okey. Negatif 1, negatif 5. Okey. Okey, negatif 1, negatif 5 dekat sini. Jadi kita panjangkan. Okey. Yang ni tadi kita dah panjang, kita sambungkan titik tengah di pusat putaran dengan M. Jadi kita sekarang kita sambungkan pula, okey, pusat putaran dengan, okey, dengan nilai kita tadi yang kita dapat tu. Okey. Okey. Alright, tadi arahan dia, dia kata, okey, lepas tu dia kata lawan arah jam. Okey. Ini adalah objek, ini adalah image. So kalau kita tengok anak panah, okey, tengok anak panah dia. Okey, kalau kita perhatikan, tengok pergerakan dia pun lawan arah jam. Tengok dekat sini nilai dia. Okey, kita tak perlu lagi nak gerak-gerakkan kertas kita ataupun menggunakan jangka kaki sebagainya. Hanya mengira dengan menggunakan kaedah matrik ni, kita dah dapat dah dia punya titik putaran. Okey, seterusnya kita pergi kepada pula ke, okey, iaitu translasi pergerakan kiri dan kanan, atas dan bawah. Okey, J. Sebab tu kita lukis pula anak panah dia. Okey. Jangan lupa kita kena lukiskan anak panah dia. Kemudian kita letakkan J. Okey, kat sini. Dan kemudian kita letakkan nilai. Okey, kita gerakkan yang ni. Okey, iaitu titik tadi negatif 1, negatif 5. Okey, kita gerakkan dia. Okey, ingat pergerakan dia ke kiri 3, 1, 2, 3 dan ke atas 1 kali. So, kita tandakan di mana dia berada. Okey. Tandakan. Okey, dan kita baca koordinat dia, iaitu koordinat dia negatif 4, negatif 4. Negatif 4, negatif 4. So, inilah dia bagaimana kita nak mencari
Okey, koordinat bagi okey, bagi gabungan transformasi J dengan K. Ingat, saya gunakan kaedah matrik ni sebab dia mudah. Okey, sebab kalau kita gunakan jangka lukis boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi saya gunakan diagram matrik untuk dapatkan dia punya putaran dan kemudian kita melakukan transaksi. Ingat, jangan lupa transaksi dia nombor atas negatif, bergerak ke kiri, nombor seterusnya soalan yang terakhir. Okay. Soalan ini adalah okay, darjah 10 menunjukkan 3 sisi 4 B, C, D, E, F, G, M, L dan F, H, J, K dilukis pada satu satah katis. Okey, ini gambar rajah dia. Tapi kita tengok kepada soalan dia. Penjelmaan ataupun transformasi T ialah translasi. Okay, sekarang kita tengok. Transformasi R ialah putaran lawan arah jam pada pusat N. Okey, pada pusat N. Alright. Sekarang kita nak cari koordinat bagi titik B. Titik B ni. Yang ini. Jadi kalau kita tak nampak ataupun kita kurang jelas, kita boleh tandakan dia. Okey, cikgu tandakan dia, takut ada yang takut keliru kan. Kita tandakan dia. Okey, supaya kita tahu inilah titik objek kita yang kita nak cari. Okey, step yang pertama tadi ialah kita tengok okey, T kuasa 2. Kita akan melakukan translasi sebanyak 2 kali. Okay, kita letakkan B. Okey, sama juga letak B. Kemudian kita letakkan anak panah. Okey, anak panah. Okey, gerakkan. Kemudian kita letakkan T. Okey, T. Okey, dekat sini. Dan kita akan tengok. Kita akan buat pergerakan translasi. Okey, kita tengok. Translasi dia. Okey, nombor atas. Nombor atas adalah negatif. Maka kita gerak ke kiri. Okey, nombor atas negatif. Kita akan gerakkan ke kiri. Berapa kali? Okey, kita tengok. Kat situ ada 2. So, kita akan gerakkan sebanyak 2 kali. Okey, kat sini kita gerakkan 2 kali ke kiri. Okey, 1. 1. 2. Okey, kat sini 2. Okey, kemudian kita tengok kepada yang bawah dia. Okey, nombor bawah. Nombor bawah negatif. Okey, gerak ke bawah. Kalau nombor bawah negatif, kita gerak ke bawah. Okey, berapa kali gerak ke bawah? 1. Okey, so kita gerakkan 1 kali ke bawah. Okey, 1 kali ke bawah sini. Jadi kita tandakan. Okey, image yang terhasil. Okey. So, kita tandakan image yang terhasil. Okey, kita tandakan. Okey, kat sini dan kita baca koordinat dia, iaitu koordinat dia adalah 4, 2. Okey, 4. Okey, 2. Okey, kita letak sini. Okey. Kemudian kita melakukan sekali lagi translasi, pergerakan translasi sekali lagi. Okey, untuk mendapatkan imej yang terakhir. Okey, kita buat sekali lagi translasi. Okey, kita letak sini. Okey, kemudian kita gerakkan juga, sama juga pergerakan dia, kiri 2, bawah 1. Okey, kiri 2, bawah 1. Kiri 2, 1, 1, 2, bawah 1. So dekat sini adalah imej dia. So kita tandakan imej dia kat situ. Okay, dah tandakan. Okay, dan kita bacakan koordinat dia kat situ. 2, 1. So kita tulis kat sini. Okay. 2, 1. So, okey. Ini adalah untuk translasi 2 kali. T kuasa 2. Okey, seterusnya kita tengok kepada TR pula. Ok,
Okey, TR ni kita sama juga. Mula-mula kita letak B dahulu. Okey, letak B dekat sini. Okey. Kemudian kita letakkan anak panah macam biasa, anak panah. Okey, kita letakkan anak panah. Okey, kita lakukan R dahulu. R ialah putaran. Okey, kita akan guna kaedah yang sama, kaedah metrik untuk menyelesaikan okey, titik putaran. Okey, sama juga kaedah dia. Pertama kita kena tahu okey, koordinat bagi titik B. Okey, titik B koordinat dia ialah dekat sini, sini 2, 4, kat sini adalah 6. Okey, cikgu tanda sini adalah 6. Okey, 6 dekat sini. Okey, 6 dekat sini adalah 3. So, koordinat dia ialah B ialah 6 3. Okey. Kemudian kita tengok. Kita tengok dia punya okey, huraian penjelmaan dia ataupun huraian transformasi dia. Kat sini kita tengok. Okey. Sini kita tengok, dia kata putaran, satu putaran 90 darjah, lawan arah jam, pusat N. Okey, pusat N. So, lawan arah jam. Okey, maksudnya kita sini kita tulis lawan arah jam. Okey, lepas tu titik pusat N, kita N ni pun kita kena tahu apa koordinat dia. Okey, kat sini 6, sini mesti 7, sebab sini adalah 8. Okey, kat situ kita. Dekat bahagian ni adalah 8. Okey, bahagian sini adalah 8. So sini adalah 7. Okey, bahagian ni adalah 7. Jadi 7 1. Okey, pusat dia adalah 7 1. Okey. So pusat putaran eh. Okey. Jadi kita macam biasa kita tukarkan okey, tukarkan 6, 3 ini ke dalam bentuk matrik. Okey, 6, 3. Okay, kita tukar dalam bentuk matrik. Kemudian kita buat operasi tolak. Okey, tolak kepada pusat dia iaitu 7, 1. Okey, 7, 1. Dan kita dapati nilainya adalah okey, 6 tolak 7, negatif 1. 3 tolak 1, 2. Okey. Kemudian kita terbalikkan. Okey. 2 naik atas, 1 negatif 1 turun bawah. Okey. Kita ingat balik tak? Okey, rumus yang kita buat tadi iaitu kalau lawan arah jam tukar tanda B, kekalkan A. Okey, kita akan tukar tanda B yang atas ni, kita letakkan daripada positif pergi kepada negatif. Dan kemudian kita tolak sekali lagi dengan pusat putaran. Okey. Kita tolak sekali lagi. Dan kita dapati jawapan yang terakhirnya adalah okey, negatif 2 tolak 7, negatif 9, negatif 1 tolak 1, negatif 2. So, koordinat yang terakhir ialah negatif 9, okey, negatif 2. Okey, kita tandakan dekat sini. Okey. Negatif 9. Oh, minta maaf. Kat sini kita bukan negatif. Ini tolak. Okey, tolak. Okey, jadi negatif 2 tambah 7 kita akan dapat 5. Okey. Dan negatif 1 tambah 1 kita dapat 0. Okey, kat sini ada kesilapan sikit. Okey, 0. Okey, dan kita dapat koordinat dia ialah okey, 5 0. Okey, kat sini kita tulis 5 0. Okey, 5 0. Okey, so kita tanda kat sini. Okey. Dalam sini juga kita kena tanda sini sebab kita akan melakukan pergerakan translasi. Okey, kita tanda titik 5 0. Okey, 5 0. Okey. Okey, 5 0 dekat sini.
So lepas itu kita akan gerakkan titik 50 ini okey ke kanan, ke kiri dan ke bawah. Okey. Okey, ke kiri 2 kali, 1, 2, ke bawah 1 kali. So titik yang terakhirnya berada di sini. Okey. Okey, sini tanda dan koordinatnya kita baca. Okey, jangan lupa anak panah. Okey, dan jangan lupa T. Dan koordinatnya adalah okey, 3, negatif 1. Okey, letak sini. So, inilah dia cara bagaimana kita mendapatkan okey, titik image bagi titik B. Okey, kalau diberi soalan yang yang meminta kita untuk mencari okey, koordinat bagi image untuk titik B. Okey. So cikgu harap okey dengan adanya penerangan serba sikit penerangan cikgu ini dapat membantu pelajar-pelajar menjawab soalan ini. Soalan ini selalunya keluar dalam bahagian A. Okey, bagi kertas 2 diharap dapat membantu untuk mendapat markah penuh bagi bahagian ini. Baiklah, kita jumpa untuk slot yang seterusnya nanti. Okey, dengan ini cikgu ucapkan terima kasih dan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini cikgu akan membincangkan mengenai huraian gabungan transformasi dan luas image, objek dan serta rantau belorek. Baiklah, di sini ada soalan. Kita akan membincangkan bagaimana kita nak buat huraian dan juga kita nak mencari luas bagi objek, image dan juga rantau belorek. Baiklah, kita tengok kepada soalan. Rajah menunjukkan 3 sisi 4 DEFG, JKLM dan PQRS dilukis pada satah kartisen. Okey. Ini adalah JKLM adalah image okey kepada DEFG. Okey, DEFG di bawah transformasi V dan PQRS ialah image bagi JKLM di bawah transformasi U. So kita nak uraikan selengkapnya apakah V dan juga apakah U. So kita mula-mula kita nak tentukan yang mana satu objek, yang mana satu image. Okey, objek adalah yang ini. Ini adalah objek. Okey. Dan ini adalah image. Okey, image. Ini adalah objek dan ini adalah image. Okey, kalau kita perhatikan sebaik-baiknya, okey, objek ini nak bergerak pergi image, dia ada satu pergerakan. Kita tengok, dia bergerak macam ni. Okey, dia bergerak sebab kita tengok bucu D ni, okey, dengan bucu J ni, kita tengok pergerakannya ke sini. Jadi, kita menganggapkan dia bergerak, berputar. Okey, berputar daripada D pergi kepada J. So, ini adalah putaran. Okey, putaran. Jadi, dalam putaran, apa perkara yang kita akan sediakan untuk buat dalam huraian kita? Okey, putaran. Kalau putaran, perkara pertama, kita kena tentukan sudut. Okey, sudut putaran. Yang kedua, kita akan tentukan arah putaran. Dan yang terakhir, kita akan tentukan pusat putaran. So, tiga perkara ni mesti ada dalam huraian jika melibatkan putaran. Baiklah, kita tengok kepada sudut. Kita akan tentukan sudut dengan pusat sekali. Okey, kita akan tentukan sudut dengan pusat sekali. Arah ni kita dah tengok. Kedudukan anak panah ni, dia menghala ke sini. Okey, menghala ke bahagian ini. Jadi,
arah anak panah ni dah menunjukkan bahawa dia mengalami ikut arah lawan arah jam. Okey, lawan arah jam. Okey, dia buat lawan arah jam. Jadi, kita dapat tengok bahawa pergerakan ni adalah lawan arah jam. Okey, sekarang kita nak tentukan apakah sudut dan juga pusat putaran dia. Okey. Mula-mula kita kena pilih salah satu titik. Okey, salah satu pasangan titik. Okey, cikgu memilih untuk mencari pasangan titik L dan titik F. Okey, L dan F. Okey, cikgu panjangkan L dan juga F. Okey, step yang kedua adalah cikgu membuat garis berserenjang di antara L dengan F. Okey, L dan F, garis berserenjang. Okey, garisan yang berserenjang di antara L dengan F. Okey. Okey. Pastikan garis berserenjang itu adalah sama panjang dengan garisan FL. Okey, sama panjang dengan garisan FL. Berserenjang bermaksud sudut di sini 90 darjah. Okey. So, tengok sudut sini 90 darjah. Kita dah dapat dah bahawa sudut dia 90 darjah. Okey, kita dah dapat sudut 90. Arah pun dah dapat. Okey, arah lawan. Okey, dan kita tengok cari pusat dia pula. Okey. So, jadi tadi kita batas balik kat sini. Okey, ini adalah garisan, kita panjangkan garisan L dengan F. Okey, kita panjangkan L dengan F. Kemudian cikgu cari garisan berserenjang dengan L dan F. Okey, garisan berserenjang. Selepas mendapat garisan berserenjang, pastikan garisan berserenjang ini sama panjang dengan L dan F. Okey, jaraknya sama, sama panjang. Okey. Step yang seterusnya, okey, kita tandakan. Okey. Cikgu akan tandakan titik di sini dan satu lagi cikgu akan tandakan. Okey, bagi besar sikit supaya nampak dengan lebih jelas. Okey, sini dan cikgu tandakan lagi satu. Okey, di sini. So, maksudnya ada dua tanda yang cikgu akan tanda. Dekat sini satu, dekat sini satu. Okey, ada dua tanda. Okey, bukan tanda L dengan F tapi kita tanda garisan ni yang berserenjang tadi. Okey, satu, dua. Okey, cikgu labelkan satu dan dua. Okey, so ada dua titik. Jadi, antara satu titik satu dan titik dua, yang mana paling jauh daripada anak panah? Kedudukannya paling jauh daripada anak panah. Okey, so jadi kita tengok for sure adalah titik dua. Okey, titik dua. Ha, kita tengok kalau betul-betul tengok, ha, titik dua ni adalah yang paling jauh daripada garisan anak panah. Okey, garisan anak panah. Maka titik dua inilah adalah pusat putaran kita. So, kita tulis kat sini. Pusat putaran kita ialah 12.1. Okey. Semua maklumat sudah ada. Jadi, kita boleh bina ayat dekat sini. Okey. Kita katakan V. Okey. Ialah putaran 90 darjah. Okey, kita letak 90 darjah. Lawan arah jam pada pusat 12.1. Okey, so ini adalah bagaimana cara kita nak buat huraian. Okey, huraian mengenai transformasi bagi V. Okey, ini huraian yang pertama kita iaitu putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 12.1. Okey,
Step yang kedua, kita tengok kepada yang kedua. Okay, transformasi yang kedua. Ini adalah, ini dah tukar. Dia tak jadi image lagi. Dia dah jadi objek dah. Okay, dia akan jadi objek. Okay, objek. Image dia yang besar dekat belakang ni. Okay, yang besar ni. Ini adalah image dia. Okay, image. Okay, image yang bahagian besar dekat ni. Ini adalah image dia. Okay. So, ini image dia. Yang kecil ni adalah objek dia. Jadi, bagaimana kita nak tentukan apakah transformasi ni? Okay, senang saja. Image kecil, objek dia besar. Sorry. Objek kecil, image dia lebih besar daripada objek, maka ialah pembesaran. Okay, dalam pembesaran pula, apa yang kita mesti ada dalam huraian pembesaran? Yang pertama, kita kena ada faktor skala. Okay, yang kedua, pusat pembesaran. Okay, dua perkara ni mesti ada di dalam pembesaran. Faktor skala dan pusat pembesaran. Okey, pertama kita akan lukiskan bagaimana kita nak mendapatkan okey, pusat putaran. Okey, pusat dulu ya. Okey. Kita nak dapatkan pusat putaran. Okey. Jadi kita sambungkan semua bucu bucu yang ada pada segi tiga sisi empat, pada sisi empat J, K, L, M dan P, Q, R, S ni. Okay, kita panjangkan. Okay, ha, cikgu panjangkan macam ni. Okay, yang ni cikgu panjangkan. Okay, cikgu panjangkan P dengan J. Kemudian cikgu panjangkan S dengan M. Okay, S dan M. Cikgu panjangkan. So, cikgu dapati terdapat titik ini. Okay, ada titik persilangan dekat situ. Okay, kita dapati ada ada garisan persilangan. Okay, di antara dua titik tersebut. Okay. Okay, sini ada persilangan. Jadi, kita tandakan titik persilangan tersebut. Okay. Kita tandakan titik persilangan tersebut. Okay, kita tandakan. Okay, letak sini. Dan kita bacakan koordinat dia iaitu 7, 3. Okay, 7, 3. So, kita letak sini pusat dia ialah 7, 3. Okay. Sekarang kita tengok berapakah skala pembesaran dia. Kita akan ambil garisan yang lurus ni. M dengan L. Okay, M dengan L. Dan kita sepadankan dengan S dengan R. Okay, kalau kita tengok SR ialah 1, 2, 3, 4. Jarak dia 4 kotak ataupun 4 unit. Manakala ML pula, okay, jarak dia adalah kat sini 2 unit. Jadi, skala dia, okey, kita tahu rumus skala adalah sebelum ni di slot yang pertama cikgu ada terangkan rumus skala K adalah okey panjang okey panjang image. Okay, kita akan bagi dengan panjang objek. Okay, ini adalah rumus bagi skala. Okay, jadi kita tengok tadi image kita adalah panjang dia 4. Okay, panjang dia adalah 4. Okay, panjang dia 4 ya. Dan objek dia adalah 2. Okay, objek dia adalah 2. Okey, 2 ni maksudnya 2 kotak. 4 ni adalah 4 kotak. Jadi K kita adalah 4 bagi 2, 2. So skala kita adalah faktor skala kita adalah 2. Jadi macam mana kita nak bina ayat bagi pembesaran?
Okay, U. Okay, U. Okay, U ah. Okay, U ialah pembesaran. Okay, pembesaran dengan faktor skala. Dua pada pusat 7, 3. Okey. Kalau pelajar okey nak menulis ayat ayat huraian tapi tak nak tulis yang ada ialah apa semua, boleh juga. Okey, pelajar boleh buat V putaran 90 darjah lawan arah jam pada 12:01 pun boleh. Tak ada masalah. Okey, maksud dia tetap sama. Okey, apabila belajar dia nak buat apa huraian V putaran 90 darjah lawan arah jam pada 12:01 pun boleh. Okey, kalau dia nak buat pembesaran pula. U pembesaran okey, faktor skala 2 pada 7, 3 pun boleh. Sebab markahnya akan dikira berkenaan dengan putaran ni. Okey, nama putaran. Dia nampak je putaran, satu markah. Lepas tu dia tengok sudut putaran dengan arah lawan jam, dia bagi lagi satu markah. Dan pusat putaran, dia bagi satu markah. So ini soalan ni 3 markah. Okey. Jadi ingat ah, putaran nampak saja perkataan putaran, dia terus bagi okey 1 markah. Lepas tu 90 darjah ikut arah lawan jam, dia bagi lagi 1 markah. Dan 12 putaran ni kita dapat lagi 1 markah. Sebab itulah poin penting ni ialah, dan juga pada pada ni kita nak tulis atau tak nak tulis, tiada masalah sebab tiada markah untuk ayat hubung. Okey, yang penting putaran, arah sudut, arah dia dan juga pusat. Okey. Okey, 3 perkara ni mesti ada dalam putaran. Begitu juga dengan pembesaran. Okey, dia nampak pembesaran, okey, terus bagi. Lepas tu faktor skala. Okey, yang ni faktor skala. Okey, dia bagi awak faktor skala ni. Sekejap. Okey, faktor skala ni dia terus bagi 1 lagi markah. Lepas tu pusat dia. Okey, yang ni dia terus lagi bagi 1 lagi markah. So, maksudnya kat sini ayat hubung ni dia tiada markah. Okey, tiada markah. Hanya mencantikkan ayat. Tapi kalau pelajar okey tak nak buat ialah dengan pada pusat ni, okey boleh, tiada masalah. Okey, seterusnya kita tengok kepada luas rantau belorek 84 cm². Hitungkan luas bagi D E F G. D E F G. Okey, macam mana kita nak kira? Okey, jika diberi luas rantau belorek. Luas rantau belorek diberi 84 cm². Okey. Rantau belorek adalah yang besar ni. Okey, bahagian besar ni. Okey. Dan DEFG ni sama saiz dengan JKLN. Okey, sama saiz. Jadi kita menganggapkan bahawa objek ni yang sama saiz ni okey adalah sama luasnya dengan DEFG. Okey. Kita kena cari tahu luas imej dia. Kita nyatakan sebagai X. Luas objek kita nyatakan sebagai Y. Jadi
K kuasa 2. Okey, ini adalah rumus bagi luas adalah sama dengan okey, luas image okay, luas image bahagi dengan luas objek. Okey, luas image bahagi dengan luas objek. Di mana kita dah gantikan tadi luas image dengan x, luas objek dengan y. So kita masukkan nilai x dengan y dalam persamaan. Okey. Jadi yang atas ni luas image kita akan gantikan dengan x. Dan luas objek kita gantikan dengan y. Okey? X dengan y. Okey, ini adalah lepas tu kita pindahkan y. Okey, jadi k kuasa 2. Okey, kita darab dengan y. Okey, k kuasa 2 ni jadi kita jadi y k kuasa 2. Okey, ini adalah persamaan pertama kita. Okey. Persamaan pertama kita lah. Okey. Alright, seterusnya kita masukkan nilai k ke dalam persamaan tersebut. Okey, kita masukkan nilai k. K tadi adalah 2. So y kita masukkan 2. Okey, kita kuasa 2 kan. Okey. Jadi kita akan dapat nilai x sama dengan 4y. Okey. Seterusnya kita tengok luas rantau belurek adalah sama dengan luas objek tolak dengan luas image. Okey. Luas objek tolak dengan luas image. So diberi bahawa rantau belurek adalah 84. Jadi x tolak y. Okey, masukkan nilai x ke dalam persamaan. Katakanlah ini persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang kedua. Okey. So jadi kita masukkan 84 sama dengan 4y tolak y. So 84 sama dengan 3y. Jadi y sama dengan 84 kita bahagikan dengan 3. Okey, kita akan dapat nilai dia 28. So, kita tengok balik y itu adalah luas objek. Ha, kalau kita tengok sini, sini memang objek. Jadi kita terus dapat nilai luas. Okey. D, E, F, G adalah sama dengan 28 sentimeter square. Okey, so ini cara kita bagaimana nak mencari luas jika diberi rantau belurek. Dan macam mana kita nak buat huraian kalau diberi, okey, image dan juga objek. Okey, seterusnya. Okey, cikgu akan pergi kepada soalan yang kedua. Okey, ini adalah soalan kedua. Okey, soalan kedua ni, rajah 13.2 menunjukkan 3 pentagon. Okey, ada 3 pentagon. Okey, yang pertama adalah ABCD. Okey, ABCD. Yang ketiga, yang kedua adalah AHJB, okay, AHJB. Yang ketiga ialah AEFG, okay, AEFG. Okay, dilukis pada grid segi empat sama. Trapezium AEFG adalah image, okay, bagi trapezium ABCD, okay.
AE, okay, FG adalah imej bagi trapezium ABCD di bawah gabungan transformasi V dan U. Okay, V dan U. Jadi kita kena huraikan selengkapnya apakah transformasi V dan U. Okey, kita tengok. Yang besar ni, kita labelkan dulu. Yang ini adalah objek. Okey, yang ini adalah objek. Dan yang ini adalah image. Okey, image. Jadi, tujuan utama kita melabelkan supaya kita tak keliru. Yang mana satu objek, yang mana satu kah image. Okey, kita tengok yang ini. Okey, sorry. Yang kita tengok A, B, C, D ni ke arah bahagian ni, kita tengok, perhatikan bahawa kita dapati dia sonsang. Kalau menterbalikkan, ikut istilah menterbalikkan ialah sifat apa? Sifat pantulan. So, dekat sini kita dapati bahawa okay, A, B, C, D ni okay, dia pergi pantul ke J, H. Okay, kita tengok. Pantulan. Dalam pantulan kita perlu ada apa? Satu perkara je kita perlu ada, iaitu garis pantulan. Okey, kita cuma ada garis pantulan. Jadi macam mana kita dapat garis pantulan? Kita tengok apa berada di tengah-tengah antara garis C dengan B adalah A. So kita lukiskanlah satu garisan di antara C dan B ni. Okey, kita lukiskan garisannya dan didapati bahawa garisan inilah merupakan garisan pantulan. Dan macam mana kita nak tulis apakah garis pantulannya? Tak ada nombor, okay? Tak ada paksi X, tak ada paksi Y. Jadi kita tengok huruf kat sini. Sini A ada dan B ada. So kita boleh gunakan huruf tersebut untuk melabelkan atau menanda garisan pantulan. Okay. Garisan pantulan dia adalah di A dan B. Okay, garisan A, B. Macam mana kita nak buat ayat? Okay. U ialah pantulan pada garis A, B. Ha, macam tu cara kita nak menulis huraian bagi pantulan. Okay, seterusnya kita pergi kepada V. Okay. Kita sedia maklum, ini adalah objek, yang besar ni adalah image. Jadi bila dia disebut besar, maka secara tidak langsung kita dah tahu bahawa V adalah pembesaran. Okey. Pada menggunakan faktor skala. Okey. Apa faktor skala dia? Okey. Jarak AB ni adalah 2. Jarak AG pula ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Jadi faktor skalanya, okey, macam mana cari skalanya? Okey. Sama dengan, okey, seperti tadi juga, okey, kita gunakan rumus, okay, panjang image bahagi dengan panjang objek. Okay, panjang image kita bahagi dengan panjang objek. Okay, jadi K kita adalah sama dengan, okay, dekat okay, dekat sini, panjang AG adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Itu adalah panjang image adalah 6. Okey, kita bahagi dengan panjang AB kita adalah 2. Adalah 2. Jadi, 6. Okey, sama dengan 6 bagi 2. So, 3. Jadi faktor skalanya adalah 3 pada pusat
Okey, macam mana nak cari pusat? Okey, kita seperti biasa, kita sambungkan bucu yang sepadan. So, kita cikgu sambungkan bucu. Okey, jadikan ini dulu. Okey, kita tengok. E dengan B, kita panjangkan. Kemudian, cikgu panjangkan G dengan H. Kita dapati dia melakukan persilangan pada titik A. Okay, so disitulah pusat putaran dia. Pada pusat titik A. Ah, inilah cara kita bagaimana kita nak menghuraikan transformasi bagi trapezium AFG di bawah trapezium ABC, okay, di bawah mendapatkan di bawah kita nak cari trapezium EFG, okay, di bawah dua penjemaan gabungan daripada objek ABCD, trapezium OABCD. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan yang berkaitan dengan luas dan juga luas kawasan yang belorek. Okey, hitungkan luas dalam meter square kawasan yang diwakili oleh kawasan yang belorek. Okey, diberi bahawa trapezium AHJB AHJB ini adalah 20 meter. Okey, 20 meter square. Yang ni. Bagian ni. Okey, yang kecil ni. Yang itu kalau ikutkan adalah objek. Okey, kita sini kita senaraikan luas objek adalah 20 meter square. Okey. Kemudian kita disuruh mencari luas kawasan belorek. Kalau nak mencari luas kawasan belorek, luas yang besar ni, okey, imej yang besar ni kita kena tolak dengan luas objek. Okey, jadi kita kena cari dahulu luas image. Jadi luas image cikgu labelkan sebagai X. Okey, rumus kita jangan lupa K kuasa 2 sama dengan luas image bahagi dengan luas objek. Okey, luas image kita bagi dengan luas objek. Jadi K square, K kita tadi ialah 3. 3 kuasa 2 sama dengan luas image kita adalah X okey, kita bahagi dengan luas objek kita tadi ialah 20. Okey, 20. Jadi, kita pindahkan 20 ni ke sini. Jadi, 9 darab dengan 20 sama dengan X. Oleh itu, X sama dengan 180 meter square. Tapi itu bukan luas yang kita cari. Kita cari luas kawasan belorek adalah sama dengan 180 tolak dengan okey, luas objek tadi 20. Jadi luas kawasan belorek adalah sama dengan 160 meter square. So inilah cara-cara kita nak mencari luas daripada huraian kepada luas. So inilah dia. Okey. Jadi cikgu harap penerangan cikgu ini dapat membantu sedikit sebanyak pelajar menjawab soalan berkaitan dengan huraian serta berkaitan dengan mencari luas objek, luas imej serta luas kawasan belorek. Okey. Sampai sini saja daripada cikgu. Sekian.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.